Berikut adalah update hasil pertandingan di babak 32 besar di turnamen Yonex Taipei Open 2024, Rabu 4 September 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil pertandingan di babak 32 besar untuk wakil Indonesia di sektor tunggal putra, Johannes Saut Marcelino berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putra asal India, Kiran Gerge, dengan skor 15-21, 21-8, dan 21-16. Hasil di sektor tunggal putra berikutnya, Alwi Farhan juga berhasil melaju ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Dimitri Panarin dengan skor 21-14 dan di game kedua 21-14. Hasil di sektor tunggal putri, Putri Kusmawardani berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan tunggal putri Korea, Kim Garam, dengan skor 21-23, 21-16, dan di game ketiga 21-13. Hasil pertandingan berikutnya di sektor ganda putri, Jessica Putri Miantoro, Febi Sutandingrum juga berhasil melaju ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan pasangan tuan rumah Lei Chinchen, Li Yuyan dengan skor 21-14 dan 21-17. Hasil di sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil tuan rumah Liang Tingyu dengan skor 15-21 dan 15-21. Berikut adalah jadwal selengkapnya untuk wakil Indonesia yang bertanding hari ini.